melalui politik mungkin mereka boleh caturkan dua negara Islam biar bergaduh, biar bertelagah, yang akhirnya dua negara Islam ni akan bertempur, akan berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia dan juga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, selamat datang di channel saya ini, yaitu Cak Mujib TV. Buat teman-teman semua yang baru saja datang ke channel ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, di sini ada sebuah video guys, yaitu Ustadz Auni Muhammad, mereka cipta fitnah, mereka dapat untung. So, langsung saja guys, saya sudah penasaran, kita play videonya. Let's go. Oke, di daripada Al-Kahfi Production, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share guys. Caranya mudah, hanya klik join button. Terima kasih. Bila kita lihat dalam sejarah, asal penduduk Amerika dulu orang apa? Asal pribumi Amerika orang apa? Adakah orang Amerika sekarang? Dah. Orang Amerika tu, mereka memanglah halau, mereka buat macam-macam. Tapi bila mereka buat, pernah tak dinisbahkan perbuatan mereka atas nama agama? Atau masa tu orang yang halau tu memang Aladiniun etis? Tuan-tuan rasa orang yang buat dekat orang Red Indian masa tu, mereka tak ada agama ke? Mereka ada agama tetapi agama tu tak diangkat. Oh. Mereka etis ke mereka Kristian masa tu? Okay. Tak ada agama ke Kristian tuan-tuan? Kristian, tapi naik tak nama tu? Tak naik. Masa pribumi Australia dibuat benda yang sama seperti Red Indian yang jadi hari ni Mak Saleh-Mak Saleh Australia, benda sama. Tapi bila mereka buat, naik tak nama agama mereka? Tak naik. Dalam sejarah Perancis, dalam sejarah Britain, dalam sejarah di Spanyol paling banyak, tak naik nama agama. Tak naik pemeluk-pemeluk agama. Tapi hak mana laginya kejam sebenarnya? Adakah Islam saja bila berlaku pada orang Islam kita nampak kejam? Bila mereka buat, langsung ditutup sejarah. Bila kita buat, naik nama umat Islam. Bila kita buat, naik nama Islam. Bila mereka buat, dia sebutlah sifat-sifat kemanusiaan, kebebasan, perjuangan, pengorbanan. Agama mereka timbun rapat-rapat. Aduh. Ni berlaku. Kalau nak kira jahat ni, siapa pun boleh jadi jahat tuan-tuan. Betul. Seseorang akan jadi jahat bila dia gulu, bila dia melampaui batas, dia jadi radikal, dia jadi ekstremis. Sesiapa pun, orang Islam sekalipun, walaupun sebenarnya tak mengajarkan ekstremis, radikal, kekejaman, teroris, kalau dia terlebih had, apa jadi? Betul. Jadilah benda tu. Jadilah benda yang orang tuduh macam-macam, ISIS ke, Daesh ke. Ini hak melampau. Jadi bila melampau, satu je keburukan dia. Hak naik nama siapa? Sebab kita tu orang Islam, akan naik nama Islam. Padahal Islam sendiri ajak ke buat benda tu? Tak. Hak dia pada buat? Tak ajak. Tapi dia pun melampau daripada acuan agama, tapi yang naik. Padahal berlambak lagi teroris-teroris, ekstremis-ekstremis, radikal-radikal atas nama Buddha, atas nama Hindu, atas nama Yahudi, atas nama Kristian. Tapi tak naik. Apa yang berlaku sejak abad berabad, sejarah tak pernah lupa sampai hari ini, yang Zionis buat kat Palestin, siapa pernah tuduh Zionis teroris? Dunia pernah cap mereka teroris ke? Tak pernah pun. Dunia pernah cap mereka penjenayah ke? Tak pernah pun. Dunia mereka pernah cap mereka penjahat? Tak pernah. Kenapa ada dualism di sini? Kenapa pilih kasih? Kerana apa? Why? Sebab iklam ada dengan mereka. Apa dia iklam? Informasi. Apa dia iklam? Penyiaran. Apa dia iklam? Media mainstream. Jadi pelaporan yang diberikan mungkin berlaku berat sebelah. Mungkin fitnah memfitnah. Mungkin cerita tak betul dibetulkan. Mungkin cerita sebenar ditutup. Sebab hari ini dalam dunia global, siapa yang boleh pegang informasi media, betul betul, dia akan boleh kawal dunia. Betul atau tidak kenyataan macam ni? Betul. Tuan-tuan boleh kawal dunia.
Dengan berita-berita palsu tuan tabur dan viralkan dalam masyarakat, berkemungkinan orang percaya dengan cerita tu. Cerita tu tak ada asas pun, cerita tu tak betul pun. Tapi dengan buat kerit, gaya penceritaan, gaya tulis apa, menyebabkan menimbulkan kepercayaan orang pada cerita yang kita tabur dan viralkan. Oh, dia ni tak sangka betul buat kerja macam ni. Padahal tak ada kena-mengena pun hak orang tu. Dia edit muka tu, ambil muka orang ni. Jadi menyebabkan kita percaya. Jadi orang berimam ke, kopiah ke, sorban ke, dia tak kira siapa. Dia termakan saja, memang itu adalah kejayaan bagi dia. Hari ini, melalui ilmu-ilmu yang mereka dapat, yang mereka ambil daripada pelajar-pelajar dan student yang mereka hantar pada zaman Dark Age. Tuan-tuan, dulu Eropah, dulu Barat, zaman Dark Age, zaman kegelapan. Mereka menjadi pelajar, mereka menjadi student, mereka menjadi murid dinasti Islam. Sama ada di Baghdad, sama ada di mana, di Andalusia, sama ada di Osmaniyah. Tetapi mereka bekerja keras, sungguh-sungguh bawa balik ilmu ini dan mereka renovate dan inovasikan balik. Lelah sekali mereka menjadi pencipta-pencipta kepada alat-alat logistik dan ketenteraan yang jauh lebih hebat daripada kita. Kita hanya jadi hari ni pembuat ke pembeli? Pembeli. Ha, kita jom beli lah. Orang kata 5 juta, 5 juta lah kita. Orang kata 1 bilion, 1 bilion lah kita. Orang kata besi buruk saja, tak boleh guna, belilah juga. Dah tak reti nak buat. Betul. Tak reti nak handle. Kita bukan kadang-kadang tak reti. Tapi kadang-kadang kita tak mengambil berat dalam unsur-unsur macam ni. Tak diberikan pattern-pattern dan kepercayaan untuk menguruskan benda ni. Kita berasa benda lain lebih besar daripada benda-benda ni. Sedangkan dalam Islam menyebut antara yang menjadi keperluan dalam negara ialah sistem pertahanan dia. Sebab kita tak tahu apa nak jadi kan. Kena ada kereta kebal, kena ada bom, kena ada pelancar roket, kena ada kapal terbang, kena ada helikopter, kena ada jet pejuang. Jadi kita hari ini bukan buat sendiri, tapi beli hak orang. Kita hanya jadi pemesan. Kita hanya jadi pengorder saja. Yang hantar, orang ni hantar. Orang ni hantar, orang ni hantar. Kadang-kadang, mereka jadikan benda ni sebagai satu bisnes, bukan satu keperluan. Betul. Kita orang Islam melihat dia satu keperluan untuk kita defend agama kita, defend umat Islam. Benda-benda ni jadi penting. Tetapi musuh-musuh Islam menjadikan barang ni barang dagangan. Melalui politik, mungkin mereka boleh caturkan dua negara Islam biar bergaduh, biar bertelagah, yang akhirnya dua negara Islam ni akan bertempur, akan berperang. Masalah politik ke, masalah apa ke, yang menyebabkan perlunya penggunaan senjata ni. Nak beli buat tak reti, akhirnya hang belilah ngaku. Hak ni pun dia jual, hak ni pun dia jual. Hak berperang siapa? Orang Islam. Hak mati? Orang Islam. Orang Islam. Hak tertipu orang Islam. Dia jom buat kacau, dia jom buat fitnah, dia yang dapat untung dan laba. Cerdik tak? Cerdik. Cerdik tak? Cerdik. Kita orang Islam boleh buat tak benda macam ni? Boleh. Tapi jangan salah anggap. Boleh di sini, kalau kita nak buat sama seperti dia, boleh. Kalau kita nak buat jahat kat orang. Tapi agama tak ajak. Tu je betul, yang kita lapik lah ni. Jenis buat jahat kat orang, agama tak ajak. Fitnah orang, agama tak ajak. Tipu orang, agama tak ajak. Mengacung orang, agama tak ajak. Kek agama larang, kek agama tak setuju yang jadi kita duk jadi baik macam ni. Betul. Orang je tak berhenti buat kat kita. Kalau kita nak buat, boleh. Nak tipu kafir, nak racun kafir, nak fitnah kafir. Tapi Islam tak ajak benda macam tu. Sebab kita ni nak menghasilkan manusia yang baik. Manusia beriman, manusia soleh, manusia berakhlak. Kalau kita orang Islam juga buat benda yang sama, apa yang jadi tuan-tuan? Yang tu yang mereka nak sebenarnya. Mereka boleh label macam-macam. Penjenayah, teroris, radikal, ekstremis. Dan satu lagi, mereka akan angkat agama tadi kalau kita terlajak. Bila kita terbuat benda-benda hak agama larang, bila kita terbuat hak agama tak suruh,
apa yang lebihnya agama yang kami pegang dengan kamu Islam tu? Kamu kata Islam bagus, Islam ni tengok apa yang orang kamu dah buat. Bom sana, bom sini, tembok sana, tembok sini, letup sana. Baikkah Islam ni? Mereka akan gunakan benda-benda tadi untuk hujum dan jatuhkan agama kita. Okay guys, itulah tadi Ustaz Auni Muhammad yang menyampaikan bahwasannya mereka cipta fitnah, mereka juga dapat untung. Jadi kita memang harus betul-betul belajar lagi dan belajar lagi bahwasannya kadang ya, kadang kita itu memang dimanfaatkan oleh mereka dan mereka mendapatkan keuntungan, tapi malah kitanya yang rugi, yang hancur agamanya, yang hancur manusianya, dan mereka diuntungkan dengan adanya pembelian-pembelian senjata daripada orang-orang Islam itu sendiri, kata Ustaz Auni Muhammad. Allahu Akbar. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesadaran, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kita kesemuanya ini keselamatan-keselamatan. Allah, tak menyangka bahwasannya setiap fitnah yang mereka lontarkan, mereka juga mendapatkan untung daripada semua itu guys. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai istilahnya dengan adanya fitnah itu orang yang memfitnah kita dapat untung gitu. Kalau kita difitnah, diam saja. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tidur. Dan apabila memang perlu pembuktian, maka buktikan dengan jalur-jalur hukum, sehingga orang yang memfitnah kita itu keok seperti itu, tidak ada bukti-bukti autentiknya, sehingga di situ kita dapat mengambil untung ya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sebarkan kebaikan dan tetap lakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.